Apa boleh seorang anak naik haji tapi orang tuanya belum pernah pergi haji? Pulang dari sini, kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul. Maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkan. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di grup WhatsApp. Senangkan orang tua, karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah, wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup dia, senangkan.